Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Biar Ngerti. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya, yaitu mengenai tutorial menambahkan follower TikTok secara cepat tanpa aplikasi lain. Yang belum nonton di part sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu agar bisa mendapatkan tutorial yang maksimal. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan video-video lain dari channel ini. Oke guys, kita lanjut ke pembahasannya. Seperti biasa, langkah pertama kita buka aplikasi TikTok-nya terlebih dahulu dan siapkan satu aplikasi yang kalian miliki, yaitu akun TikTok ya guys. Oke sebentar, ini baru loading. Oke, tunggu sebentar. Oke, seperti biasa kita akan mencari followers. Oke, dengan tag followers, kemudian kita cari yang live. Kita cari yang sedang live. Nah, di sini ada yang wah, ini Bang Wi. Oke, kita akan masuk ke room live-nya terlebih dahulu. Pada tutorial sebelumnya saya melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan. Dan hal tersebut seperti ini ya, saya contohkan terlebih dahulu. Jadi mungkin saja kalian akan terjadi limit. Maaf, jaringan agak lemot ya. Nah, mungkin saja kalian akan limit ya kalau melakukan hal-hal itu terus-menerus. Jadi perlu kalian pahami, ketika kalian sudah melakukan hal seperti ini dan sudah limit, maka yang kalian lakukan adalah bagaimana guys? Yang kalian lakukan, bentar ya. Ini jaringan agak lemot juga, sebentar. Oke, saya sudah di posisi bawah. Saya coba lagi, nah. Bentar ya. Jadi agak lemot jaringanku H+ di sini. Bentar. Kita ulang. Jadi tutorial saya tidak ada no cut ya. Ini adalah tutorial real tanpa cut. Oke. Okay. Pokoknya kalau kalian melakukan hal itu, kalian akan limit. Nah, cara mengatasi limitnya gampang banget, guys. Kalian cukup masuk ke room follow-followannya. Kemudian caranya, ya, cara ini bisa dilakukan oleh kalian. Bentar, kita belum nemu yang ngasih. Ya, oke, yang ngasih gift ini. Oke. Caranya adalah seperti ini. Nah, cara ikuti dan batal ikutinya itu di roomnya. Jadi tidak akan limit, guys. Nah, seperti ini. Kita tunggu 5 detik atau berapa detik lah. Batal ikuti. Kita ikuti lagi. Itu tujuannya biar kita selalu di atas. Sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya ya. Silakan yang belum nonton, nonton dulu tutorial pada video sebelumnya agar mengerti. Oke. Jadi kalau kayak gini nggak akan, dan kalian bisa tetap aman untuk follow-followan dan mendapatkan follower yang banyak. Oke, ini masih keren nih. Kita ikuti dulu. Gila. Cepet banget 6.000. Oke, kita masuk untuk mendapatkan followernya. Gila. Dia tuh masih ngasih. Kita harus cepet ya. Dia masih ngasih. Ini sebenarnya tutorial yang salah ya. Tutorial yang salah, tapi nggak apa-apa. Ini adalah trik ya. Oke, sudah. Kita kembali guys. Kita kembali dan akan melihat notifnya. 30. Ini baru berapa detik loh, sudah 30. Kita refresh dulu. Tuh, yang ngikutin udah banyak. Mantap kan? Ini bisa diikuti oleh kalian deh. Oke guys, tutorial kali ini cukup seperti itu saja.
dan sangat mudah untuk dilakukan oleh kalian ya. Jangan lupa kalau suka video ini, silakan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan dukung kami terus. Sekian, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.